Sudarlun, klub motor dari negara Malaysia dan Singapura minggu siang tiba di Melabuh, Aceh Barat. Rombongan dengan tujuan akhir ke Banda Aceh dan Sawang ini sebelumnya menempuh perjalanan darat dari Sumatera Utara. Momen ini menjadi ajang silaturahmi dengan klub motor di Aceh Barat. Bahkan bertempat di Tugu Pahlawan Nasional Teuku Umar, rombongan ikut diberikan sosialisasi Millennial Road Safety Festival oleh Satlantas Polres Aceh Barat. Sementara sebagai jamuan penutup, rombongan juga disuguhi kopi tubruk khas Melabuh dan pemberian cindramata. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.